I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta pawai obor yang telah memasuki lapangan Mabes ya. Baik, sambil kita menyambut kedatangan rombongan dari peserta pawai obor masih ditemani oleh para Sri Kanti. Yuk, silakan. Iya, Sri Kanti. Dan lalu juga kami informasikan kepada semua warga masyarakat yang telah hadir pada kesempatan kali ini, silakan untuk menempati tempat yang telah ditandai ya. Untuk warga Cipta Gumati silakan untuk menempati tempat yang telah ada di depannya Cipta Gumati, Mandala Mukti dan Mandala Sari. Baik, hadirin yang berbahagia. Ini dia kita sambut dari penampilan dari Sri Kanti. Kamu Ustadz Turbo sama itu dari bintang film kita ya. Iya. Coba siapa? Ya, ya ada nanti. Mau tahu pokoknya mah jangan lupa saksikan Tabrik Akbar bersama siapa? Bersama kita dong ya. Oke, untuk menghangatkan ya, kita masih ada penampilan kolaborasi dari Ebet Entertainment bersama Sri Kanti. Coba Sri Kanti berdiri dulu sebelah sini. Ayo, Sri Kanti. Aduh. Meninggal dari sekian. Mending malah lagi serang. Ya, ngobrol ya teh. Mandala Mukti ya dari Ebet berapa, silakan. Selamat datang untuk peserta pawai obor yang pertama baru datang yang kami ucapkan baik. Sambil RW17 dari Desa Mandala Mukti, silakan memasuki wilayahnya yang telah dikasih tanda untuk Desa Mandala Mukti. Kami ucapkan selamat datang dan bisa langsung menempati tempat yang telah disediakan ya. Sudah ada per desanya, silakan untuk langsung merapat saja. Ya, masih bersama dari Sri Kanti mengiringi dengan pawai obor untuk selanjutnya dengan selawat Ahmadiyah Habibi. Ya, masih Sri Kanti. Selanjutnya peserta pawai obor masih dari Desa Mandala Mukti RW 04. Sorry,
meh puasa. Coba tolong ya. Kami ucapkan selamat datang dan silakan untuk boleh naik
ke atas panggung ya, kepada Kepala Desa Mandala Mukti, Kepala Desa Mandala Sari, Kepala Desa Cipta Gumati, Bapak Kecamat dari Cikalong Wetan, Bapak Dandramil dari Cikalong Wetan, Bapak Kapolsek Cikalong Wetan, dan tak lupa juga buat Bapak MUI Desa Mandala Mukti beserta jajarannya. Ya, kami ucapkan selamat datang dan silakan untuk naik ke atas panggung. Sesaat lagi kita akan mulai pawai obor. Yang membawa obor silakan nyalakan kembali. Nyalakan yang di depan, silakan nyalakan kembali. Nyalakan semua dulu obornya. Kita akan bergema selawat bersama Bapak Kades kita dan Bapak Camat kita. Ya. Kan ini kata Bapak Kades kepada Pak Ketua BPD dan ya, ketiga desa juga ditunggu di atas panggung. Iya, Ketua BPD juga semuanya kami tunggu. Ya, sambil sudah nyala silakan diangkat ke atas. Yang sudah nyala diangkat ke atas. Ya, kita tes suaranya dulu dari Desa Cipta Gumati, Mandala Sari dan Mandala Mukti. Sekarang untuk Cipta Mandala Sari ya sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Suaranya Mandala Sari. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sudah nyala obornya semua, angkat ke atas. Yang tidak bawa obor boleh pakai handphone ya. Yang tidak bawa obor boleh pakai handphone. Ini bersemangat lah. Ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat ya, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil dan Bapak BPD yang telah hadir. Boleh di depan Bapak-Bapak yang telah hadir ya. Bapak yang MUI juga, kami ucapkan selamat datang. Kepada Ibu Camat. Sudah? Oh, sudah. Ibu Camat, Ibu Kades. Ya, alhamdulillah. Mohon Bapak Kiai Asadun Kipuat. Alhamdulillah sudah nampak juga hadir ya. Silakan. Kita akan bersalawat bareng bersama beliau ya. Tetapi silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu obornya. Kita mendapatkan keberkahan melalui acara ini. Amin. Mendapatkan keselamatan dan kita semua mendapatkan semangat beliau. Amin ya Rabbal. Amin. Oh,
Iya, tepuk tangan.